Hai semua, bersama saya Tika Bel di sini. Di videoku kali ini saya akan masak sup buntut sapi. Untuk bahan apa saja yang dibutuhkan, simak video saya seterusnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Tika Bel agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Untuk bahan utamanya di sini ada 800 gram buntut sapi. Lalu siapkan air yang sudah mendidih, masukkan buntut sapinya. Untuk menghilangkan bau amis atau bau darah kotoran lainnya, di sini akan aku rebus selama 2 menit atau 3 menit. Setelah 3 menit aku rebus, kemudian aku angkat, lalu aku cuci dengan air bersih. Kemudian aku rebus kembali dengan air yang baru. Juga aku masukkan irisan jahe. Sambil menunggu, di sini aku siapkan bahan lainnya. Ada batang bawang besar, batang seledri, wortel, lobak putih, ubi kentang, dan tomat. Untuk semua bahan ini akan aku kupas, kemudian aku potong. Irisan jahe, untuk bahan bumbu yang ditumis di sini ada 3 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Jangan lupa kasih garam, kemudian haluskan. Di sini saya menghaluskannya tidak terlalu lembut biar supnya itu kelihatan bening.
Biar tambah sedap, di sini aku tambahkan garam, merica bubuk, biji pala, dan penyedap rasa. Di sini penyedap rasanya saya pakai saripati ayam. Untuk bahan topping, di sini ada bawang goreng, lemon. Untuk menumis, di sini aku siapkan panci, masukkan minyak, dan juga bawang putih, bawang merah. Masukkan biji pala. Masukkan juga sedikit batang bawang besar. Masukkan juga garam dan juga merica bubuk. Untuk menumisnya, di sini saya menumisnya setengah garing saja ya. Lalu aku masukkan ke rebusan kuah. Masukkan juga irisan jahe. Lanjut, masukkan sayuran yang sudah aku potong. Ini kuahnya terlalu penuh, di sini akan aku kurangi. Dan nanti kalau airnya menyusut, aku tambahkan lagi. Lanjut, masukkan potongan tomat. Dan masak sampai matang. Kemudian aku masukkan saripati ayam. Atau yang kalian suka Ajinomoto, juga Masako, bisa juga dikasih ya. Cek rasa dan siap dihidangkan. Jadi, sup buntut ini bisa dimakan dengan nasi hangat, sambal, dan juga kerupuk. Di sini nanti saya pakai kerupuk emping. Jadi, kalau kalian tidak ada kerupuk emping, bisa juga pakai kerupuk-kerupuk lainnya. Oke teman-teman, sup buntutnya sudah siap dan siap dihidangkan. Selamat mencoba dan terima kasih. Bye!